Hello guys, welcome back to the channel. Hari ini kita akan buat review tentang Papas Eco Camp Marahang Kokol. Pasal apa dia nak marahang? Cik tak tahu. I don't know. Dia marahang, bukan dia marah aku. Ada dua laluan untuk sampai ke Papas Eco Camp ni, iaitu dari Kokol belok ke kiri turun sampai sini, atau dari Pekan Inanam. Tapi jalan dari Pekan Inanam ke sini sangat curam dan tak sesuai untuk kenderaan biasa. Untuk 4-wheel drive boleh ikut jalan dari Inanam ke sini. Trust me guys, dia tak mau ikut jalan dari Inanam. Terlampau curam dan turun bukit boleh hangus brek. Apa cuy Nana? Untuk yang minat memanah, di sini ada disewakan busur dan anak panah dengan harga yang berpatutan. Kami berkemah sebelah kanan ni, sebelah port side ni pun boleh berkemah juga. Ada, jadi ada dua tempat untuk kita pilih untuk pacak kemah. Air dekat sini jernih dan suhu suam-suam, tak berapa sejuk lah, tak menggigil. Ada tandas dan shower, very clean. Juga ada padang bola sepak mini. Cantik ya guys tempat ni. Nyaman dan menenangkan. Kita explore dekat ujung sungai ini. Ada rock formation yang cantik. Dan ada lubuk yang agak dalam juga air dia. Pelampung-pelampung ni free ya guys, boleh digunakan. Tapi janganlah bawa pulang, lepas guna kasih balik. One more time, cik. Sakit juga. Dan. Oh. Ya. Boleh kena air ke? Ini panah recurve budak-budak ni sewa. Ada ATV 2 biji untuk disewa. Kalau kita tak ada kemah, kemah pun ada untuk disewa. Ada dua jabatan gantung. Yang ini kerajaan yang sponsor. Tak best, tak goyang.
nampak macam ada kolam ikan atau kolam udang. Mungkin kolam udang sebab malam tadi ada bunyi udang. Ini jalan dari Inanam. Jangan ikut jalan ni. Dahsyat jalan ni. Kalau nak datang sini, ikut jalan ini. Yang ini dari Kokol. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, click like dan komenlah sikit-sikit.